dan rem 142 Tarawada Tarogau luncurkan Aku Sahabat Rakyat dalam rangka memperkenalkan moto ASR sebagai simbol jati diri TNI, yakni tentara rakyat yang berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Peluncuran Aku Sahabat Rakyat oleh Danrem 142 Tarawada Tarogau, Brigjen TNI Firman Dahlan di depan Hotel Maleo, Jalan Yosudarso Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu 27 Maret 2021. Danrem 142 Tarawada Tarogau, Brigjen TNI Firman Dahlan saat membacakan sambutan Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Maijen Ande Sumangerukka mengatakan, "Aku Sahabat Rakyat yang bermakna kontribusi secara terus-menerus yang dilakukan oleh seluruh prajurit Kodam 14 Hasanuddin untuk rakyat di wilayahnya. Karena satuan ini hebat dan kuat apabila bersatu atau bersahabat dengan rakyat. Untuk itu, tagline Aku Sahabat Rakyat ini diharapkan dapat menambah spirit bagi prajurit Kodam 14 Hasanuddin untuk selalu siap membantu mengatasi kesulitan rakyat dimanapun berada." Peluncuran tagline Aku Sahabat Rakyat ini serentak dilaksanakan di seluruh Satkowil jajaran Kodam 14 Hasanuddin berupa penyerahan paket sembako dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini diakhiri dengan pelepasan motoris Babinsa Kodi 1418 Mamuju dengan membawa 750 paket sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah yang kurang mampu. Bersama-sama dengan satuan-satuan yang ada di seluruh di daerah Kodam 14 Hasanuddin itu melaksanakan kegiatan untuk lebih mendekat kepada situasi kondisi saat ini, apalagi dalam kondisi pasca bencana yang ada di Mamuju, sehingga kita membangkitkan motivasi dan semangat masyarakat untuk bangkit-bangkit. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas dari TNI hari ini. Tentu kita berharap TNI semakin dicintai oleh rakyat dan semakin dekat dengan rakyat. Tidak lagi ditakuti dengan seragam loreng-lorengnya, tetapi dari TNI sendiri bisa berbaur dengan rakyat. Itu satu prestasi yang harus kita sambut baik untuk bagaimana untuk ke depan lebih banyak lagi yang menjadi TNI. Regenerasi TNI lebih dikatakan lagi.